Yuhu, halo semuanya, balik lagi ya bersama saya Tio, tentunya masih di channel Tio Asis. So, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat walafiat, amin ya. Oke guys ya, jadi di video kali ini saya ingin share tutorial Android buat teman-teman semuanya yang belum tahu gimana sih cara memperjelas foto yang buram lewat HP Android. Oke, jadi di video kali ini saya ingin share tutorial tersebut khususnya buat teman-teman yang mempunyai foto yang buram, burik, terus ingin diperjelas guys. Oke ya, gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke tutorialnya biar enggak kelamaan ya basa-basinya ya. Di sini langsung aja kita masuk ke Play Store. Di sini kita membutuhkan aplikasi bantuan dan gratisan ya. Di sini kita klik aja Remini Alphoto Enhancer. Enhancer atau apa pokoknya gitu ya. Setelah itu di sini teman-teman tinggal download dan install dan pasang di HP teman-teman semuanya. Oke, setelah sudah terpasang umpamanya ya seperti ini, langsung aja teman-teman klik aplikasinya. Kita tunggu ya. Di sini kita klik Get Started. Oke, kita klik Next. Kita klik next lagi. Di sini teman-teman itu bisa menambahkan foto teman-teman dan mengganti namanya. Coba ini sebagai tutorial, di sini langsung saya lanjut aja ya. Kita klik tanda arah panah yang atas. Setelah itu cara mempertajam ya atau apa merubah foto yang buram menjadi jelas ya. Di sini teman-teman klik aja enhance yang ini ya. Setelah itu kita klik use it. Kita izinkan. Di sini kita masukkan foto mana yang ingin kita perjelas. Di sini saya contohkan foto saya yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, dari fotonya ini buruk banget guys ya, nggak jelas banget ya, tuh parah, dari mukanya aja parah gitu ya. Oke, di sini kita coba ya, kita perjelas gini aja dulu biar enak untuk mengeditnya. Kita klik tanda merah yang bawah ini, kita tunggu proses loadingnya sampai selesai. Oke, setelah itu ya, nah ini sudah mulai untuk mengeditnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini sebelah sini burik ya. Sebelah sini burik. Nah, di sini tajam guys ya. Teman-teman bisa membedakan ya. Nah, yang ini foto aslinya. Saat kita geser dengan aplikasi ini, maka akan tajam ya. Nah, mantap ya. Nah, ini foto aslinya yang burik tadi. Saat kita geser seperti ini, nah, ini teman-teman bisa membedakan ya. Nah, ini lagi tajam, ini burik. Kumpulkan ya. Tuh, ini kan burik. Nah, ini tajam banget ya. Mantap. Yang pernah mempunyai foto lawas zaman dulu yang HP-nya itu masih apa jadul-jadul gitu ya, kayak foto saya ini yang HP-nya masih jadul, maka kualitas pixel dari kameranya itu ya buram gitu ya. Jadi kita bisa akali dengan aplikasi Remini ini ya. Oke, sekiranya udah dirasa udah pas dari fotonya, langsung aja teman-teman tinggal download ya. Klik tanda anak panah yang atas pojok ini, pojok kanan atas. Oke, secara otomatis sudah terpasang di galeri kita. Teman-teman itu bisa mengesernya langsung atau juga teman-teman bisa masuk ke galeri. Coba kita cek di galeri kita ya. Dan ini hasilnya guys ya. Jadi di sini teman-teman itu bisa lihat perbandingannya ya. Dari yang pertama belum diedit, sekarang hasilnya sudah kita edit. Nah, di sini teman-teman itu bisa membedakannya ya. Oke guys ya, jadi mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini, cara
memperjelas sebuah foto yang buram menjadi jelas ya dengan aplikasi Remini ini. Oke, jadi aplikasi ini sudah secara gratis ada di Play Store, jadi teman-teman tinggal download aja ya. Dan ukurannya itu nggak terlalu gede banget, nggak kecil aja ya. Oke ya, mungkin segitu aja dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Like video ini jika teman-teman suka, dislike jika teman-teman tidak suka dengan tutorial kali ini. Oke, terima kasih dan tunggu terus video terbaru yang lainnya. Jika ada saran mengenai video apa dan tutorial apa, teman-teman bisa komen di bawah. Dan jangan lupa dibantu subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk berkarya, untuk share-share hal-hal positif tentunya buat teman-teman semuanya. Terima kasih, salam sehat selalu buat kalian semua. Saya pamit undur diri, see you next video, see you, bye-bye.